Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawatan yang dilantik oleh Allah sendiri. Allah sendiri tengok dalam ramai-ramai manusia di muka bumi, entah berapa ribu juta triliun manusia ni, ada seorang atas dunia ini namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dilantik menjadi nabi bila umur dia 40 tahun. Waktu dia beranak, jadi 40 tahun belum pada nabi ini dia beranak. Bonda dia, mak dia Siti Aminah pun tak tahu anak dia ni akan dilantik menjadi nabi. Jadi para ahli semua nak sebut sebagaimana sebut minggu lepas, kita menyambut maulud nabi ni kerja tak sudah. Jangan berasa bila kita buat maulud nabi dekat selesai masalah boleh melunyur terik. Jangan. Kalau Nabi Muhammad waktu dia beranak tu super Muhammad-Muhammad lain. Pokap pun kita ada Muhammad. Situ ada Muhammad, ada mak orang Melayu Islam dia panggil mak. Mak anak kita, mak budak kampung kita dengan mak bin Abdullah di tanah Arab tu waktu dia beranak super ya. Yang jadi masalah, yang jadi kita dengan dia berikat rapat ni setelah 40 tahun sama dia. Bila beliau menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra bismirabbika sampai 30 juzuk dalam masa 23 tahun. Dan Al-Quran ini dibagi-bagi di agih-agih 23 tahun. Ketika itulah sejak daripada turun Iqra bismirabbika sampai kan al-yauma akmaltu lakum, ketika itulah hubung kait kita dengan dia. Ada Tok Guru sebut Nabi Muhammad ni masa lahir dia jadi budak macam budak biasa, tak payah kita nak sambut. Ini huraian dan jawapan pada Tok Guru. Semua Nabi bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ketika awal-awal dijadikan dan awal-awal dilahirkan, dia tak sama langsung dengan budak-budak, sampailah tak sama langsung dengan orang-orang tua, sehinggalah wafat segalanya. Lahirnya Nabi Muhammad tu bila lahir dia siap menghadap ke arah kiblat, terus dalam keadaan sujud, dan lahirnya siap-siap telah disunatkan. Mana boleh kita kata Nabi Muhammad tu sama kelahiran dia dengan budak-budak? Nabi Muhammad bila lahir saja tuan-tuan sebut kalimah alhamdulillah, budak mana yang lahir sebut kalimah alhamdulillah? Budak mana? Muhammad ketika umurnya 4-5 tahun dibelah dadanya, disucikan hatinya, dimasukkan cahaya iman dalam hatinya. Budak mana yang dibelah jantungnya, dibelah hatinya untuk dimasukkan iman? Tiba-tiba kita kata Nabi Muhammad tu sama dengan budak-budak lain. Apa punya cerita ni tuan-tuan? Kalau ada orang sebut tak payah sambut maulidur rasul, tuan-tuan jentik telinga ni. Kalau dia kata Nabi Muhammad tu sama dengan budak-budak lain, tuan-tuan tampa muka ni. Mempertahankan Nabi itu wajib daripada dia. Hena sedemikian rupa. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر